Tadi sih Ade udah teleponin, Mbak. Lo telepon ke dealernya nggak? Udah? Udah sih. Katanya udah di jalan, Mbak. Belum nyampe aja sih kayaknya. Udah jam berapa ini? Nanti kalau pengumuman motornya belum ada gimana? Nggak lucu kan? Mbak. Oh, Mbak. Atau kita pinjam motor orang aja, Mbak, di depan. Nanti kita balikin lagi. Ya nggak gitu juga kali, Dek. Udah pokoknya lo urus deh tuh motor, ya? Ya, Mbak. Nggak tahu. Harus ada pas lagi pengumuman. Siap. Okay. Thank you. Maaf, Sarah, ya. Sorry I couldn't be with you the whole day. Aku masih ada meeting. Ada speaking. Gak apa-apa kok, Josh. Thank you for today, ya. Aku yang terima kasih. Kamu sudah ajarin banyak hal. Sama-sama. Kamu juga semangat ya kerjanya. Aku juga nih mau buru-buru balik ke kantor, soalnya hari ini bakalan ada pengumuman best driver. Oh iya? Yeah? Wow, good luck. I hope you win. Amin. Thank you ya. Yaudah, aku jalan sekarang ya, Josh. Biar gak telat. Sarah? Iya? Yeah? Boleh aku telepon kamu malam? Yeah, of course. Oke. Okay. Bye. 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 Kok cuma satu, Mas? Tadi Ibu pesennya berapa? Lah kan di sana banyak macamnya. Ada bakwan, ada pisang goreng. Gimana sih, Mas? Tapi ini? Ibu nggak ngomong apa-apa. Ah, Mas ini payah. Udah. Kenapa jadi gemulin, ngomel? Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih atas kehadiran kalian siang hari ini di ruang meeting besar. Sudah pada tahu kan kalau siang hari ini saya akan mengumumkan siapa di antara kalian yang menjadi best driver OKJAK tahun ini. Saya sempat berkutat cukup lama untuk menentukan siapa yang menjadi best driver. Karena kriterianya sangat banyak, antara lain adalah pengumpulan poin, review dari penumpang, data, komplain dari customer, dan juga attitude kalian. Dan seperti yang sudah kalian tahu juga, hadiah best driver adalah sebuah motor baru, Grass. Tapi ada sedikit masalah karena motor yang dipesan sampai sekarang belum sampai di kantor. Tenang, saya tetap akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dan kalau gitu langsung aja saya umumkan. Yang menjadi best driver OKJAK tahun ini adalah apa sih, Dek? Orang yang bawa motornya itu kecelakaan, badan motornya rusak parah. Apa? Teman-teman, dengar. Barusan Ade memberitahukan kepada kita bahwa mobil yang mengantarkan motor untuk hadiah pemenang Best Driver OKJAK mengalami kecelakaan. Parah. Jadi pemenang Best Driver OKJAK kali ini tidak bisa mendapatkan hadiah secara simbolis. It's okay, namanya musibah, kita nggak ada yang tahu, tapi saya tetap akan memberikan sebuah motor baru untuk penyandang gelar Best Driver OKJAK tahun ini. Ya? Oke, langsung aja ya. Udah siap? Siap. Siap. Oke. Penyandang gelar Best Driver OKJAK tahun 2016 adalah Maaf
berarti kalian jelek kok. Kalah aja poinnya sama Mul. Cie Mul. Jangan nangis dong Mul. Hebat, gimana rasanya Mul? Menenangkan. Ayo Mulyadi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua pada istri saya Mawar dan anak saya Boni. Walaupun hadiah motor belum bisa dibawa pulang, tapi saya senang. Ini nasi uduk, makan jangan ditunda-tunda, nanti emas sakit mah. Sebenarnya Mbok ini mau kemana? Ke Jalan Bungur nomor 49, rumah anak saya si Joko. Kok Mas? Saya di sini aja, saya nggak punya duit ya bayar piye. Saya antar, nggak harus semuanya itu dibayar dengan uang. Biar bagaimanapun, aku harus tunjukkan tanggung jawabku. Mul, kalau mau pesan rendangnya Mbak Mawar, caranya gimana? Sama saya aja, nanti saya tinggal anterin ke ruangan Mbak Prima ya Mas ya? Nggak usah. Hmm? Sekarang Mawarku sudah bisa delivery. Delivery? Keren banget, kok bisa? Kami sudah bekerja sama dengan Ofood. Ofood? Opang Food. Pagi-pagi udah kesini ada apa, tumben banget? Biasa, pagi hari waktunya menjemput rejeki. Cakep deh. Itu artinya ya, orang yang akan sukses di masa depannya. Ini lama gak ketemu, omongannya udah kayak kalkulator. Motivator, Kamse. Masih jauh, no. Kenapa emang? Pasti pusing ya, terus mabok. Besok. Pastinya dingin banget. Aku jadi kebelet.